Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Im. Oke, terima kasih sebelumnya sudah klik video ini ya. Untuk kali ini saya akan membuat alat untuk menarik busur. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu, ikutin terus, tonton terus. Oke, silakan. Oke, teman-teman, kita pakai bahan sisa-sisa ya. Kita manfaatkan. Oke, di sini ada besi nako 1x1. Terus ini ada siku 3x3, siku sisa. Ya, ini ada plat dan timbangan. Dan ini ada roda gerbang ya, yang paling kecil. Oke. Oke. Ini ada plat tebal 2 mili. Oke, kita potong untuk mesin akunya sepanjang 110 cm. Ini untuk rangka ya. Oke, kita siapkan untuk plat. Plat ini sebagai dudukan di nabol ya, ke tembok. Kita potong sepanjang 10 cm. Atas bawah. Oke, mulai kita las, mulai kita rakit. Kita atur untuk lebarnya rangka kurang lebih 4,5 cm sesuai dengan housing roda rel. Plat ini sebagai tutupan handle dari busur, yang mana nanti kita satukan dengan siku 3x3 cm. Kita pastikan semua dilas ya, agar kuat, agar menahan dari tarikan kita ya. Nah, ini sikunya kita pasang ya, untuk dudukan di handlenya. Kurang lebih ruangnya 3 cm. Oke, mulai kita rapikan, kita gerinda. Oke,
magang di Napol. Oke, udah di finishing ya, tinggal nunggu kering. Selanjutnya kita siapkan untuk bot di Napolnya ya. Kabelnya sudah siap, selanjutnya kita pasang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selanjutnya kita coba ya, kita tes. Nah, ini hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.